Wali Kota Bogor, Bima Arya, bertandang ke Sumedang bersama sejumlah kepala dinas, asisten, dan semua camat, Selasa, 4 April 2023. Kedatangannya untuk mempelajari upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sumedang, meski dalam hal ini, Kota Bogor terbilang bagus. Angka stunting di Kota Bogor hanya 3%. Dia mengatakan meski Kota Bogor telah bagus dalam menangani stunting, namun prosesnya tidak sedigital seperti yang dilakukan di Sumedang. Setelah kunjungan ini, Bima Arya akan menduplikasi aplikasi yang dipakai di Sumedang di Kota Bogor. Seperti diketahui, Kabupaten Sumedang dijadikan percontohan penanganan stunting di Indonesia. Kami datang untuk belajar penanganan masalah stunting. Tadi berkunjung ke Desa Nagrog, saya membawa beberapa kepala dinas, asisten, seluruh camat mempelajari kisah sukses Sumedang mempercepat penanganan stunting. Gitu, walaupun stunting kami berada di angka yang baik, 3%, tetapi kami ingin melihat prosesnya. Tadi sudah ke sana. Kalau di sini kan sudah pakai aplikasi. Jadi datanya semua dipul di situ. Kader-kader posyandu semua paham bagaimana menginput data. Dan kalau di Bogor belum sampai ke sana. Kami memang berkolaborasi juga, tapi di sini kolaborasinya didasarkan atas aplikasi itu. Jadi ada datanya yang keren. Membuat aplikasi yang sama di Kota Bogor, menduplikasi itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!